Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Baik, kalian semua yang bersen bergabung bertemu bersama channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin berikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan bagi para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Kita lihat tuh, Masya Allah, Abang El humble, lucu pisan, pokoknya para sahabat ya. Dengan orang yang baru saja dikenal juga, pokoknya Abang El sangat humble banget ya. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebagai caption, humble banget sih Abang sama Papa Bi kalau ketemu orang lain, best sih ini attitude-nya. Dan bukan ini pun langsung dibaca di komentar, ada Korean ini, ini cewek terlalu tinggi, gak nyampe gue mau kiss. Kalau sama-sama tingginya langsung ya. Ada Leslar kesayangan Titin, Masya Allah, anak baik, anak soleh, anak Koiriani juga nih. Si Papap nggak perlu minum obat diet karena ada obat alami dari keaktifan Abang El. Ada juga dari akun Instagram Dora Viza. Pokoknya kalau kakak apalagi cewek, Abang pasti seneng langsung ngajak main. Ada juga dari L3 juga nih, Masya Allah, Papa Bi ngajarin Abang El berbaur sama siapa aja, nggak membatasi, salut banget sama Papa Bi pokoknya ya. Pokoknya Masya Allah banget, kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Les dan Lar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga di sini kita lihat tuh, Masya Allah banget kepintaran Abang El semakin terlihat saja para sahabat ya. Nah, Putih Bilar pun menuliskan sebuah caption, gemes banget sih ini anak bayi, tahu aja kalau gelasnya ditukar katanya ya. Kemudian ada komentar dari Nurul Rahmatika nih, Masya Allah, nah iya lo tahu kalau ditukar ya Allah, jagalah kesayanganku ini dan berkahi hidupnya menjadi calon pemimpin yang bertakwa, bermanfaat bagi banyak orang, amin. Ada juga komentar dari Kaniati, Masya Allah, tabarakallah, pinternya nak, gemesin banget lihat gayanya, pengen minum sendiri, nggak mau lagi kalau gelasnya ditukar, Masya Allah, sehat-sehat terus ya Abang, sayang banyak-banyak buat Abang, bahagia terus bersama pandanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Leni Azleni juga ikut menambahkan, Masya Allah, bagus banget fokusnya Abang El, ditukar gitu gelasnya dia masih tahu yang mana punya dia. Ada Harmini juga nih, Masya Allah, tabarakallah, Abang El kesayangan, kasep gampang teliti sejak dini ya Bang, gak mau dibohongin cerdasnya. Cerdasnya. Ada Dian DNA nih, cara megang gelasnya gemes kayak orang gede. Ada juga dari Tati Serawati, si cerdas gak bisa dibohongin. Ada Novitawati Susi, anak pinter nggak bisa dibohongin. Ada juga dari Atsko, Masya Allah, tabarakallah, anak pinter dan soleh. Ada Neng juga nih, Masya Allah, anak cerdas nggak bisa dibohongi. Pokoknya Masya Allah banget ya, kita doakan mudah-mudahan keberkahan, kebahagiaan, kecerdasan akan selalu Allah berikan buat Abang El, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya tadi ya, Masya Allah, ini behind the scene para sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, kesayang Una selalu support dan saling support dan bahagia selalu kesayangan, amin. Ada Barwirta nih, saling support, saling membanggakan, Masya Allah, tabarakallah, sukses selalu untuk kalian, amin. Ada juga dari Neneng Gemoy, apa sama perasaannya sama kayak aku ya. Aduh, Masya Allah. Kemudian ini juga kita lihat tuh, Masya Allah, tabarakallah, foto pas di sini Bunda Neng Gemoy, tadi maaf salah katanya tuh, Masya Allah. Dan ini kita lihat nih, Lesti Kejora nih, saat nangis ya, saat waktu buat video klip lagu Angin, yang mana di klip, di videonya terakhir itu ada salah satu adegan bahwasanya sang suaminya meninggal dunia gitu ya para sahabat ya, dalam bertugas. Dan disitu pun Lesti Kejora langsung nangis ya, apa ya,
amit-amit gitu ya. Lesti juga takut hal itu terjadi sama suaminya, tapi amit-amit gitu ya. Dan kita lihat sini. Masalah tabarakallah ada dramatika nih. Itu karena dedek sebenarnya enggak mau skrip suaminya meninggal, tapi terpaksa harus menerima karena amit-amit enggak mau terjadi kebilar. Insyaallah enggak sayang, kalian sehat-sehat panjang umur bersama bahagia sejahtera bersama anak-anak kalian ya, Nak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya itulah tadi mungkin para sahabat ya, yang namanya perempuan ya, perasaannya kan lebih kuat gitu kan, jadi langsung gimana gitu, ada bau ram lah, gak sadar ikut meneteskan air mata. Ada Bahar Wirta juga, Masya Allah gercep dan sangat sigap si Paksunya, karena di part ini memang sedih banget aktingnya ya, dan di sini pun Paksu sangat sangat sigap sekali para sahabat ya. Tuh ya, langsung memeluk sang istri ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, wow, ini si Happy Baby itu happy pokoknya patih di sana. Gemesin bang ya, untung papanya telaten katanya ya, Masya Allah. Dan ini kita lihat nih, ternyata Papa B mabol ya bersama tim Marwah FC di sana. Ih keren banget. Luar lapangannya juga luas banget lagi nih, pakai lapangan bola gede ya, bukan lapangan bola kecil ya. Semalam ya teman-teman papanya Patih mabol bit Marwah. Ada Yanti Triana juga nih, udah pulang umroh Min Leslar. Sepertinya belum ya, ini sepertinya di sana ya, di Madinah ya. Wah, itu lagi ngapain Bunda Yanti? Nggak tahu tuh, lagi cek dan recheck sepertinya ya. Pokoknya Masya Allah, kita doakan terus, mudah-mudahan Leslar ini akan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dunia akhirat, bahagianya ya, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang tulus terhadap Leslar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi masuk ambang minat buat kalian para sahabat Leslar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silahkan untuk berkomentar. Bang, cepat terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.